doa orang yang dizalimi, doa seorang musafir, dan doa ibu bapa kepada anaknya adalah tiga doa mustajab yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Hati yang ikhlas, luhur dan bersih dalam berdoa akan terbitnya penilaian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahui peranan doa dalam Tanyalah Ustazah Jumaat ini di TV9.